Selamat pagi pemirsa. Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian bantuan untuk korban-korban gagal ginjal akut progresif atipikal sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian negara dalam kasus itu. Namun santunan itu jelas bukan jawaban dari pertanyaan para korban selama ini yang ingin tahu siapa pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kemalangan anak mereka. Mereka menanti negara menegakkan keadilan, bukan semata santunan uang tunai dengan dalih tanggung jawab kemanusiaan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 30 September 2023 dengan tema Lorong Gelap Obat Sirup Maut. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Kania, tema editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 30 September 2023, Lorong Gelap Obat Sirup Maut. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu, ada tiga headline untuk hari ini, Mbak Kania juga pemirsa. Yang pertama di halaman muka, Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak. Ini miris sekali ya, Mbak Kania, kalau saya baca berita dari beberapa hari terakhir semakin marak kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk juga anak-anak di lingkungan pendidikan makanya. Betul sekali. Miris banget ya makanya. Miris sekali dan kalau melihat dari datanya paling tidak kita mendapatkan potret gitu ya. Potretnya itu tentunya kita dapat dari data statistik. Kita melihat misalnya sebagai contoh adalah di Provinsi Jawa Tengah. Kita bicara soal kasusnya dulu ya. Kasus kekerasan perempuan dan anak-anak. Misalnya cukup mencengangkan ya, tercatat 2.100 kasus selama kurun waktu 9 bulan yakni Januari-September. Ini juga berdasarkan data aduan. Ya, artinya mungkin saja datanya bisa lebih besar lagi karena ini berdasarkan data aduan. Kekerasan terhadap perempuan mencapai 900 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 1.200 kasus. Dan itu adalah potret di Jawa Tengah. Kemudian juga ada potret lainnya yang mungkin juga bisa kita sampaikan di sini adalah terutama di kota Semarang ya, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat bahkan hingga sampai dengan 1000%. Ya, mengatakan bahwa berdasarkan data 2017-2021 terjadi 1.249 kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah dan sepanjang 2022 ada 128 kasus dengan 70% korban ialah perempuan. Begitu ya. Nah, ini kalau misalnya dikatakan darurat kekerasan ya memang kondisinya sudah tidak wajar lagi dan perlu dicarikan solusinya segera. Dan sudah ada undang-undang TPS paling tidak misalnya kalau berkaitan dengan pidana kekerasan seksual yang mungkin bisa diberlakukan dan polisi harus menggunakannya agar pelakunya jera dan tidak terulang kembali kasus-kasus serupa. Betul. Sebetulnya sudah ada payung hukumnya ya, bahkan itu. Tapi pertanyaannya bagaimana soal implementasinya? Karena kalau kita lihat Media Indonesia ini juga kita belum bicara mengenai kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan ya. Memaparkan jumlah kasus per tahun ya, kalau kita lihat Januari sampai 29 September 2023 sudah 19.000 kasus bahkan ya, lebih dari 19.000 kasus. Termasuk tadi perundungan di sekolah ini juga menjadi perhatian kita ya, perhatian publik bagaimana aksi-aksi perundungan ternyata bukan hanya dilakukan antar pelajar saja, tetapi juga pelajar terhadap guru tuh juga ada bahkan ya dilakukan. Itu miris, apa ya, menjadi ironi, menjadi alarm tadi bahkan ya betul sampaikan bahwa ini darurat kekerasan sekali ya. Darurat kekerasan. Kemudian juga sebenarnya kita sekarang harus mencari apa sebenarnya pangkal permasalahannya gitu. Apa pangkal penyebabnya. Dikaitkan bahwa ini semua kita berperan. Terutama orang tua gitu. Pola asuh itu juga harus dilihat gitu. Bagaimana kemudian peran sekolah. Kalau kita bicara di lingkungan pendidikan gitu. Pelaku artinya kalau kita bicara budaya kekerasan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita terima. Tidak bisa dinormalisasi. Ketika kemudian ada pelaku perundungan di lingkungan sekolah. Yang terbukti memang melakukan perundungan itu harus diberikan sanksi yang lebih tegas, dikeluarkan dari sekolah, harus ada efek jeranya. Jadi semua kita berperan, termasuk orang tua dan juga lingkungan sekolah untuk melakukan sesuatu agar perundungan ini tidak menjadi budaya, begitu. Karena kan ada korban, korban ini yang kemudian juga harus kita selamatkan. Baik, sanksi tegas harus diterapkan ya, bahkan ya jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti ini, darurat kekerasan perempuan terhadap anak, perempuan dan anak tentu ini harus betul-betul diatasi ya. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita akan bahas headline Media Indonesia yang kedua, negara mesti berkomitmen membangun kepulauan. Ini adalah poin yang disampaikan oleh Bacapres Anies Rashid Baswedan, bahkannya saat safari politik di Jawa Timur ya. Iya, betul sekali. Seperti yang kita ketahui sudah ada pasangan lengkap ya, Capres-Cawapres atau Capres-Bacawapres yang sudah melakukan safari. Dan ini adalah safari terakhir yang dilakukan ke Kabupaten Semenep. Ada beberapa poin yang mungkin disampaikan oleh salah satu Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Mengatakan bagaimana kepulauan itu adalah menjadi fokus
pembangunan, tidak hanya wilayah daratan saja ya. Begitu ya. Dan kemudian juga sempat menceritakan bagaimana pengalamannya pada saat sebagai gubernur gitu dan bagaimana kemudian pembangunan di kepulauan itu akan diurus secara setara. Itu adalah mungkin salah satu janji begitu yang disampaikan pada kesempatan saat itu. Kesetaraan pembangunan ya. Ini juga kunjungan atau safari politik ke Jawa Timur juga menjadi langkah strategi untuk meraih suara di lumbung suara untuk pemilu 2024 ya bahkan ya. Karena Jawa Timur DPT-nya ada sekitar 31 juta. Betul, bahkan termasuk salah satu battleground ya. Betul, betul. Baik, menarik untuk kita simak karena baru ada satu pasangan calon, Amin. Bagaimana dengan pasangan lain yang sepertinya masih menggodok calonnya ya, bahkan dan semuanya masih berebut ya, baca wapres paling tidak dari kalangan NU begitu yang kita ketahui juga sangat kuat gitu di Jawa Timur. Baik, dinamika masih terus berlanjut, kita akan bahas berikutnya bahkan ya. Indonesia masih tertahan di 12 besar. Ini Indonesia perolehannya sampai hari ini 16 medali bahkan ya. Perolehannya masih betul-betul sekali, kita masih menunggu. Kalau sesuai dengan target dari pemerintah kan 12 emas ya untuk target besarnya gitu ya untuk Asian Games ini. Tapi sampai dengan sekarang masih di 3 emas, 3 perak dan 10 perunggu. Tapi sudah mencapai di 12 besar gitu. Karena sebenarnya kan targetnya waktu itu adalah mencapai 12 besar dengan perolehan medali emas 12 begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Ada 31 cabang olahraga yang diikuti oleh 415 atlet. Seharusnya kita mendoakan ke depan bagaimana mereka terus berprestasi ya di cabang atlet, di cabang masing-masing yang diperlombakan. Betul, sepakat bahkannya cabur-cabur unggulan masih berkompetisi, tentu kita masih nantikan, kita doakan yang terbaik, semoga bisa meraih pundi-pundi medali ya untuk Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou. Berikutnya kita akan bahas bahkannya, tadi kita sudah simak 3 headline media Indonesia, pemirsa, dan juga bahkannya berikutnya kita bahas lorong gelap obat sirup maut ya, ini editorial media Indonesia hari ini. Akhirnya ini Presiden menyetujui pemberian bantuan untuk korban gangguan ginjal akut progresif atipikal ya, bahkan ya setelah 1 tahun artinya ya. Setelah 1 tahun dan masih gelap begitu masih ya, gelap makanya judulnya tahun. Lorong gelap sirup maut, obat sirup maut. Kalau kita mengingat kembali ya kasusnya pada waktu itu kan baru tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin ada 300 lebih anak Indonesia menderita kegagalan ginjal akut anak atau istilahnya medisnya sekarang gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA atau GAPA ya. Sebanyak 53% diantaranya meninggal dunia loh. Dan sampai dengan sekarang kasus hukumnya belum jelas, ada gugatan class action juga yang sudah diajukan juga belum ada hasilnya, walaupun kemudian sekarang pemerintah mengatakan akan memberikan santunan atas nama kemanusiaan begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan bagi keluarga korban begitu, karena mereka masih menunggu gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebabnya gitu? Karena sekarang ini kan semuanya serba dugaan dan harus diketahui dong apa sebenarnya gitu. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk memastikan juga perbaikan sistem kesehatan ke depannya gitu. Di mana dalam proses tersebut ada kesalahan gitu yang terjadi sehingga menyebabkan ada anak Indonesia yang meninggal dunia karena mereka mengkonsumsi obat sirup gitu yang pada waktu itu ya paling tidak ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya mengantungi izin resmi gitu, izin edar resmi. Nah, bagaimana bisa gitu. Nah, itu kan harus dicari jawabannya. Nah, keadilan itu harus diberikan, jangan sampai santunan itu kemudian menghilangkan kasus hukumnya. Itu yang kemudian menjadi perhatian dari editorial media Indonesia pada hari ini. Mari kita pastikan bahwa keadilan itu diberikan kepada keluarga korban dan juga mari kita pastikan kelalaian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya. Baik, sepakat bahkan ya keadilan untuk keluarga korban kemudian juga agar kelalaian ini tidak terulang, tidak ada lagi korban-korban berikutnya ya bahkannya. Kasus hukum ini masih belum maksimal nampaknya bahkannya, tentu santunan tidak sudah cukup. Sudah ada tersangka. Penegakan hukum juga belum maksimal karena baru ada tersangka, belum masuk ke peradilan bahkannya, belum masuk ke persidangan. Ya, dan ini sudah 1 tahun lewat begitu ya. Artinya terakhir itu gugatan class action pertama kalau tidak salah waktu itu didaftarkan pada bulan November. Sementara kasus hukumnya sampai dengan sekarang itu belum masuk ke pengadilan. Ada beberapa class action yang diajukan begitu ya. Kalau kita bicara tentang 1 tahun, tentunya sudah lama sekali gitu keluarga korban menunggu hasil akhir. Apakah memang yang dikejar hanya kompensasi? Bukan hanya itu. Kalau melihat dari pernyataan dari sejumlah keluarga korban mengatakan bahwa sebenarnya mereka hanya menuntut keadilan begitu ya. Mereka meminta pertanggungjawaban, bahkan mereka meminta sebenarnya permohonan maaf begitu ya, untuk memastikan dan kemudian memastikan juga bahwa ini tidak menimpa anak-anak lain begitu. Karena ini bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi keadilan itu harus bisa diberikan dan keadilan itu ya menjadi tanggung jawab
dari negara juga untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan gitu sesuai dalam atau paling tidak dalam koridornya gitu. Karena ada aturan-aturannya kan sebenarnya ada pasal-pasalnya yang bisa menjerat. Nah ini yang kemudian kita tunggu seperti apa perkembangannya, karena kalau kita bicara soal kompensasi memang sudah selayaknya diberikan. Sudah selayaknya diberikan, tapi juga harus ada keadilan yang diberikan. Nah bentuk keadilannya seperti apa, apakah cukup hanya dengan kompensasi, ya itu kita tidak... saya rasa bagi keluarga korban tentunya ingin mengetahui siapa yang seharusnya bertanggung jawab gitu atas ada kematian dari anak-anak kita gitu, anak-anak Indonesia. Ada 178 kalau tidak salah yang meninggal akibat mengkonsumsi obat sirup yang mengandung senyawa yang sebenarnya dilarang peredarannya di Indonesia. Santunan sudah pasti, keadilan juga harusnya sudah pasti juga ya Mbak Kania, meskipun keluarga juga harus berjuang keras, class action, Mbak Kania nampaknya agak susah ya untuk bisa menghadirkan keadilan di class action ya Mbak Kania. Iya, class action ini memang tidak mudah gitu, ada beberapa sebenarnya gitu ya, saya tidak ingat betul ada berapa gitu class action gitu yang diajukan. Tapi memang tidak mudah. Artinya dari keluarga korban itu juga memberanikan diri sebenarnya untuk mengajukan gugatan karena prosesnya yang tidak mudah dan dibutuhkan keberanian tentunya begitu. Tapi memang ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Jangan lupa gitu. Paling tidak kalau dari kasus hukumnya kita melihat kan ada 4 perorangan yang menjadi tersangka, kemudian juga 5 korporasi. Gitu yang seharusnya juga bisa dimintai pertanggungjawabannya. Apakah kompensasi yang hanya dikejar, bukan hanya itu, tapi juga perbaikan ke depannya bagaimana kasus seperti ini tidak terulang kembali. Iya, ini sesuatu yang tidak mudah. Pantas disebut ini lorong gelap karena sudah 1 tahun masih gelap ya bahkan ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, inilah tema editorial Media Indonesia hari ini. Lorong gelap obat sirup maut. Lorong gelap obat sirup maut. Lewat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian bantuan untuk korban-korban gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Menurut Muhajir, pemberian bantuan atau santunan dari pemerintah itu sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian negara dalam kasus itu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada 26 September 2023, jumlah korban GGAPA keseluruhan mencapai 326 anak, baik yang telah dapat disembuhkan maupun yang telah meninggal dunia. Korban GGAPA tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Bagi ratusan orang tua yang anaknya telah menjadi korban, santunan itu jelas bukan jawaban dari pertanyaan mereka selama ini. Pertanyaan mereka masih sama dari setahun lalu. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kemalangan yang menimpa anak mereka? Mereka tetap menanti negara menegakkan keadilan, bukan semata santunan uang tunai dengan dalih tanggung jawab kemanusiaan. Apalagi, kasus itu sudah bergulir sejak akhir 2022 lalu. Sebagai catatan, pada Januari 2023, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah menetapkan total 4 tersangka perorangan dan 5 tersangka korporasi dalam kasus tersebut. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 36 garis miring 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 garis miring 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan, penyebab kasus GGAPA diduga karena mengalami keracunan senyawa EG atau etilen glikol dan DEG atau dietilen glikol yang biasa dipakai sebagai pelarut dalam obat cair atau sirup. EG, DEG merupakan senyawa yang strukturnya sederhana tapi memiliki tingkat toksisitas tinggi. Hal itu telah diatur dalam European Food Safety Agency atau EFSA maupun Food and Drug Administration atau FDA dan telah dimasukkan daftar toxic substances sehingga terlarang penggunaannya di Indonesia.
Dari situ, kasusnya sebenarnya sudah terang benderang. Tak ada yang rumit. Pelaku dan alat bukti sudah terpampang jelas semua. Tinggal itikad menegakkan keadilan yang dibutuhkan sekarang. Namun hingga saat ini belum ada satupun putusan pengadilan. Di sini seharusnya negara menunjukkan eksistensinya, memberi rasa keadilan kepada masyarakat, bukan pemberian santunan uang tunai. Apalagi dalam kasus itu, terang benderang juga kelalaian negara dalam memberi rasa aman kepada warganya. Bagaimana bisa obat beracun dengan mudah diproduksi dan beredar luas di masyarakat? Hah? Apa kerja para institusi negara selama ini, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian? Ingat, KUHP Pasal 359 dan 360 bisa menjerat pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan kematian orang lain. Bahkan jika ada unsur kesengajaan, pihak yang terbukti harus dipidanakan dengan Pasal 338 dan 340. Bisa beredarnya obat beracun itu sudah jelas jadi bukti adanya kelalaian negara. Kalau negara sudah memberi izin edar, tentu konsumen percaya bahwa negara sudah menyatakan obat itu aman dikonsumsi. Di situ seharusnya negara hadir dalam melindungi warganya. Karena sudah bisa dipastikan, masyarakat selaku konsumen hanya memiliki pengetahuan yang awam soal kefarmasian. Jika dikaitkan dengan pernyataan Menko PMK Muhajir Effendi di awal tadi, jelas sekali masyarakat membutuhkan kehadiran substantif, bukan kehadiran santunan. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk membahas tema editorial hari ini, lorong gelap obat sirup maut, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam. Selamat pagi, Prof. Ari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Prof. Ari, sudah satu tahun pasca obat sirup maut ini kasusnya menyeruak. Kemudian apakah setelah satu tahun ini sudah ada perbaikan atau kita masih di lorong gelap, Prof. Ari? Ya, jadi kalau dilihat kasusnya, saya rasa jumlah kasusnya sudah boleh dibilang hampir tidak ditemukan lagi gitu ya, walaupun 1-2 tetap harus dimonitor ketika memang ada anak-anak yang datang dengan kondisi gagal ginjal akut tanpa kita ketahui sebabnya gitu ya. Karena memang kan waktu itu di awal itu kan memang kita juga tanda tanya ya, artinya para dokter, para ini bertanya, ini kenapa kok banyak pasien-pasien tiba-tiba anak-anak kecil mengalami gagal ginjal akut akhirnya meninggal gitu ya. Nah, ya, di situ kan akhirnya terbukti bahwa ini ternyata berhubungan dengan adanya ethylene glycol dan ethylene glycol pada komponen sirup ya, sirup bermacam-macam sirup. Nah, di situ kan benar-benar luar biasa waktu itu. Pokoknya semua sirup tidak boleh diberikan ya, upaya preventif yang dilakukan. Bahkan yang artinya tidak ada glikol pun, belum terbukti pun juga tidak boleh. Jadi saya rasa itu cukup signifikan menurunkan angka kejadian tersebut. Tapi yang terpenting adalah bahwa itu harus tetap dimonitor. Karena potensi untuk terjadinya kasus itu berulang itu bisa saja gitu terjadi. Ini yang kita memang harus mengantisipasi, jangan sampai ini kejadian ini berulang gitu. Jadi memang perlu ada kerjasama, support yang baik itu para dokter yang ada di puskesmas, rumah sakit segala macam. Ketika ada mencurigai kasus-kasus yang seperti ini, maka harus segera diidentifikasi apakah ini juga terkait dengan keracunan akibat ethylene glycol atau diethylene glycol ini. Baik, Prof. Ari, selama ini kan hanya dugaan karena EG dan juga DEG. Tapi sebetulnya masyarakat juga mau tahu penyebab pastinya apa. Betulkah hanya EG dan juga DEG atau ada faktor lainnya? Ya, jadi gini, ketika ada suatu kasus ya, kita bilang outbreak ya, dalam suatu satu kasus penyakit, kemudian diduga ini terkait dengan suatu hal,
dan kemudian dilakukan upaya agar orang-orang atau masyarakat tidak kontak dengan agen tersebut dilakukan dan ternyata berhasil, ya kita bisa bilang duga bahwa itu memang kemungkinan besar disebabkan oleh itu gitu. Jadi dan kemudian kan kita juga sudah tahu pada saat itu pemerintah memberikan antidot dan ternyata antidot yang diberikan itu efektif untuk mengatasi kondisi toksik dari keracunan tersebut. Jadi kita bisa duga bahwa memang dari kasus-kasus, sebagian besar kasus tersebut memang terkait dengan adanya konsumsi ya etilen glikol dan agar etilen glikol tersebut gitu, Mbak. Iya, Prof. Ari, tentu kasus ini menjadi pelajaran ya, bagaimana untuk perbaikan peredaran obat dari pre-marketnya, kemudian production sampai post-marketnya. Ya, betul. Jadi ini terus terang saja, memang semua pihak harus bekerja sama. Jadi kita bisa bilang bahwa memang dari sisi di hilir pun, baik itu dokter maupun rumah sakit, ada yang kita bilang melaporkan tentang efek samping obat yang terjadi. Karena walaupun bagaimana, pada saat obat itu sudah ada di masyarakat, yang kita bilang sudah di fase 4 obat tersebut, itu masih bisa terjadi. Ada beberapa obat yang kita tahu ditarik oleh pemerintah FDA karena ternyata berhubungan dengan misalnya gangguan irama jantung misalnya gitu. Jadi ini sama juga seperti itu. Jadi memang pertama di hilir harus ada laporan. Ketika laporan ini cukup signifikan, maka harus dilakukan investigasi. Dan ternyata ketika ini berkaitan dengan tadi adanya kadar toksik yang cukup tinggi pada komponen obat, ya harus dilakukan investigasi. Nah, disinilah tadi ini apa masalahnya? Apakah ini masalah monitoring yang kurang atau memang karena sekali lagi sekarang ini kita tahu memang banyak obat-obat yang beredar di tengah masyarakat yang masyarakat pun harus mengkritisi obat-obat tersebut gitu. Apakah ini benar ketika dikritisi stempel Badan POM, benar nggak Badan POM misalnya gitu. Ya, sedangkan obat yang sudah official resmi aja ternyata masih ada masalah, apalagi obat-obat yang kita belum tahu kejelasannya bahwa itu obat itu benar-benar obat yang itu dia, Prof. Ari. Namanya bisa dikonsumsi atau tidak gitu loh. Iya, yang punya izin resmi aja bermasalah, bagaimana yang tidak? Nih, artinya salahnya di mana dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, kalau saya bilang kan yang mendapat tugas untuk hal ini kan Badan POM, ya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi tentu juga ketika kita bicara ada di daerah, ya tentu layanan kesehatan masyarakat yang ada di masyarakat, mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, gitu. Ya, begini, kalau bicara soal tanggung jawab kan semua kita harus bertanggung jawab tentang hal tersebut. Ya, termasuk jadi para industri pun kan juga harusnya bertanggung jawab, gitu loh. Jangan memikirkan keuntungan sesaat saja, gitu kan. Ya, tapi oleh karena itulah memang perlu ada efek jera. Ketika ada satu kasus dan terkait ini ada kesengajaan, ya harus dilakukan tindakan yang benar-benar cukup membuat yang bersangkutan jera, dan ini menjadi pelajaran buat semua orang gitu, untuk tidak mengulangi lagi ini masalah kemanusiaan. Ya, soal efek jera, sudah ada 4 tersangka perorangan dan juga 5 tersangka korporasi, tetapi belum masuk persidangan. Menurut Anda bagaimana nih untuk proses hukumnya? Ya, prinsipnya kan itu saya itu bukan ranah saya ya. Artinya buat kami ya, saya kan di sini sebagai juga yang memang bekerja di lapangan, bertemu dengan pasien gitu ya. Kami juga meresepkan obat, memberikan sirup gitu. Tentu kami pun harus diberikan juga artinya bahwa kita diyakinkan juga gitu loh bahwa resep-resep yang saya tulis itu, resep-resep yang teman sejawat saya tulis itu memang aman untuk pasien gitu. Nah, ketika ini ternyata sirup yang udah kita tuliskan ternyata mengandung zat yang berlebihan tersebut, ya harus ada penegakan hukum. Kalau enggak ini kan juga kita menjadi ragu-ragu di dalam kita melakukan pemberian resep-resep tersebut. Karena kan tahunya juga pasien kalau kita menulis resep, wah ini obatnya ternyata menimbulkan sesuatu yang disalahkan dokternya. Padahal obatnya, kualitas obatnya bermasalah. Jadi buat kami pun sebagai dokter, sebagai klinisi,
saya, kami juga menuntut agar efek jera itu harus diberikan gitu loh. Mm-hmm. Untuk juga meyakinkan kami bahwa obat-obat yang kami tuliskan resepnya itu memang aman beredar di tengah masyarakat. Baik, jaminan rasa aman dengan memberikan efek jera ya. Prof. Ari kemudian betul, memerintah memastikan memberikan santunan. Kalau tanggapan Anda ya, Prof. Ari, santunan yang layak untuk memberikan rasa keadilan untuk korban, bagaimana Prof. Ari? Ya, prinsipnya ini kan bukan untuk mengurangi Prof. Ari? Baik. Pemirsa, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam. Terima kasih Prof. Ari sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa dan juga Mbak Kania, saat ini kami sudah tersambung dengan sejumlah penelpon. Salah satunya adalah Pak Nedi dari Jakarta yang merupakan orang tua salah satu korban. Selamat pagi, Pak Nedi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami turut berduka yang mendalam ya, Pak Nedi. Semoga selalu diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Pak Nedi, pemerintah memberikan santunan kepada keluarga. Apakah Bapak merasa dengan santunan yang diberikan oleh pemerintah itu menunjukkan Bapak merasa bahwa negara hadir dan juga turut merasakan duka yang Pak Nedi dan juga keluarga rasakan? Ya, baik Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Ketua yang sudah mau mengangkat kembali kisah yang sudah hampir berjalan kurang lebih selama satu tahun ya Mbak ya. Perlu kami sampaikan juga, bulan Oktober ini merupakan bulan-bulan yang sangat krusial ya buat kami keluarga korban gagal ginjal ini. Karena puncak dari kasus gagal ginjal ini awal-awal bermula di bulan Agustus, September, Oktober itu puncak tertingginya. Hingga Oktober menuju Desember atau November kurang lebih seperti itu. Nah, saya selaku orang tua dari korban yang sudah meninggal dunia, anak kami pada saat itu masih bayi, Mbak ya, masuk rumah sakit usia 10 bulan, berpulang di usia 11 bulan. Di mana masih lucu-lucunya anak kami yang harus menjadi korban atas kelalaian sistem kesehatan yang ada di Indonesia ini. Obat-obat tersebut kita dapatkan bukan dari kita beli, tetapi memang dapat dari resep dokter. Kalau dikatakan itu untuk pasien yang umum atau pasien BPJS, kebetulan kami berkumpul di dalam class action ini dari orang tua yang pengobatannya berasal dari BPJS dan juga ada juga yang umum seperti itu. Artinya ini merata. Obat yang diberikan juga obat yang sama. Yang kami tidak tahu asal muasal dari mana, namun ternyata di perjalanannya ada kandungan EG dan DEG tersebut. Kalau ditanya ada uji labnya tidak ada hasilnya, kami bisa sampaikan Mbak, kami sebagai orang tua korban ada pegang bukti dari hasil uji lab tersebut. Bahkan anak saya Aisyah itu terdampak 0,01%, di mana rujukannya 0,005, artinya cukup tinggi ya hasil dari dampak racun tersebut. Memang bukan racun sih ya, tetapi ini bisa dikatakan ke arah racun gitu. Baik, kalau untuk wacana yang disampaikan, Presiden akan memberikan bantuan kepada keluarga korban. Menurut kami, kami haturkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan perhatiannya. Namun menurut kami sangat lambat ya memberikan perhatiannya ketika sudah menjelang satu tahun. Kemana saja selama 11 bulan belakangan ini? Apa yang diberikan perhatiannya kepada masyarakat, kepada rakyatnya? Kenapa 11 bulan berjalan baru ada action? Action ini sangat terlambat.
Tetapi kami apresiasi ada niat baik dari Presiden untuk melihat, menyentuh hati masyarakat seperti itu, Mbak. Tapi, Mbak, beberapa bulan yang lalu itu ada kabar dari Menteri kita juga, itu kan Menteri Sosial yang mengatakan tidak ada anggaran untuk korban gagal ginjal ini. Nah, yang saya pertanyakan, Presiden sudah memberikan informasi akan adanya bantuan. Nah, anggaran ini dari mana ya? Karena Menteri Sosial sendiri mengatakan tidak ada anggaran seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nedi dari Jakarta. Ya, bahkannya tadi salah satu keluarga korban ya yang mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, tetapi mempertanyakan juga kenapa sangat lambat 11 bulan ya bahkannya, dan juga ini menjadi pertanyaan juga. Sebelumnya ada statement tidak ada anggaran, kemudian sekarang diberikanlah santunan, itu tentu juga harus dijawab secara clear ya oleh pemerintah anggarannya dari mana. Baik, berikutnya kita akan simak juga dari Pak Eman Sulaiman dari Pandeglang, Banten. Selamat pagi, Pak Eman. Selamat pagi, Mbak. Ya, silakan Pak Eman. Mbak Kania. Pak Eman. Saya membaca judul berita ini aja sudah ngeri ya. Lorong gelap, obat sirup maut. Udah gelap maut lagi ujungnya. Dan mendengar penuturan Pak Nedi tadi juga luar biasa ya, sangat memprihatinkan. Mbak, ini menurut saya kasus ini yang paling harus bertanggung jawab ini adalah pemerintah ya. Dalam hal ini Departemen Kesehatan dan jajarannya ke bawah. Jadi memang baguslah udah ada apresiasi dari pemerintah memberi santunan. Tapi menurut saya apa artinya ya pemberian santunan kalau misalnya antisipasi untuk pencegahan kasus ini tidak dilakukan dengan baik. Nah, bagi saya, Mbak, ini yang paling penting sekarang ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberi informasi dan penjelasan seluas-luasnya dan sedetil-detilnya kepada masyarakat tentang sirup apa saja ini yang harus dihindari penggunaannya, ya. Obat sirup mana saja nih yang mengandung bahaya maut ini. Karena kita tahu di masyarakat ini kan banyak sekali bertebaran berbagai macam sirup yang kami masyarakat awam itu meyakini adalah sebuah obat yang baik, gitu. Nah, kalau tidak ada penjelasan yang detil, yang resmi terhadap kami, masyarakat pengguna obat ini, ya, saya kira ini akan terus terjadi bahaya maut seperti ini. Baik. Yang terakhir, Mbak, saya minta kepada para pelaku ini yang mungkin dalam tanda kutip sudah terbiasa nakal begitu, ini harus wajib dikasih hukuman supaya ada efek jera buat mereka untuk tidak melakukannya lagi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Eman Sulaiman. Berikutnya Pak Hendrik dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Hendrik, silakan Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, pagi, silakan Pak Hendrik. Ya, kalau saya melihat ini, kalau tidak ada kejadian luar biasa, ya aman-aman saja. Jadi di mana ini obat-obatan ini yang seharusnya melalui resep dokter itu dijual bebas di toko-toko obat khususnya itu. Saya pernah kerja di toko obat, Mbak ya. Itu kalau ada rahasia itu 3 hari itu sudah dibocorkan bahwa akan ada rahasia. Jadi obat-obat yang terlarang itu langsung digudangkan, disembunyi itu. Nah, ini yang paling bahaya sekali. Masyarakat kan tidak tahu efeknya apa segala macam. Termasuk obat sirup ini. Saya dulu anak-anak saya selalu saya berikan obat sirup yang ada antibiotiknya itu. Memang langsung turun panasnya. Tapi gejalanya itu sangat dilarang oleh dokter. Saya lihat produknya sudah ditarik juga itu. Jadi sebenarnya ini pemerintah baik Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan ini harus rutin ya. Rahasia ini baik apotek maupun toko obat. Bahkan di kios-kios itu obat-obat yang tidak pantas dijual itu harus dirahasia semua. Supaya masyarakat juga tidak segampang-gampangnya itu ambil beli obat yang pada prinsipnya membahayakan anak-anak. Baik. Bahkan usia dewasa dan lanjut ya.
Itu saja beragam masukan saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Hendrik, selamat pagi. Mbak Kania juga pemirsa, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak ya sejumlah penelpon. Nampaknya masih juga bertanya-tanya Mbak Kania. Berarti dari sini kita bisa simpulkan. Masih simpang siur. Masih simpang siur. Masih belum gelap. Masih belum jelas. Masih lorong gelap Mbak Kania. Ya pertama-tama tadi kita bersyukur sekali ya. Ada paling tidak salah satu orang tua korban yang juga menjadi penelpon gitu di editorial pada pagi hari ini. Menceritakan bagaimana pengalamannya begitu. Termasuk juga memberikan apresiasi terhadap perhatian dari pemerintah yang dikatakan sedikit terlambat gitu. Karena ini kan kasusnya sudah berjalan sekian lama. 11 bulan yang sampai sekarang sebenarnya ya kalau kita melihat dari apa yang penelpon sampaikan tadi. Belum ada kepastian soal. Apakah misalnya obat-obat sirup yang dikonsumsi sekarang ini memang benar-benar aman atau tidak? Jaminan itu kan harus diberikan. Bahkan dari Profesor Ari yang juga adalah dekan Fakultas Kesehatan di UI mengatakan perlu ada jaminan bahwa obat-obat yang ia resepkan sebagai dokter itu juga aman gitu. Bagaimana memastikan bahwa sejak KLB itu terjadi sudah ada perbaikan dalam sistemnya begitu, dalam pengawasannya begitu. Apakah peredaran obat sekarang sudah semakin baik dan lain sebagainya. Dan yang terutama itu adalah bagaimana pelaku. Tadi kan salah satu penelpon mengatakan pelaku nakal itu harus diberikan efek jera. Tapi apakah betul ada kenakalan yang terjadi itu kan harus dibuktikan. Dibuktikannya secara hukum. Bagaimana senyawa-senyawa ini begitu misalnya yang dikatakan beracun gitu bisa ada dalam obat sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak yang menjadi korban. Apakah memang benar ada unsur kesengajaan atau tidak, itu kan semuanya harus dibuktikan gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan akan diberikan santunan, belum lagi tadi juga ada pertanyaan gitu, padahal pada waktu itu sempat disampaikan tidak ada anggarannya begitu. Nah jadi anggaran yang akan diberikan ini dari mana, jadi banyak sekali kesimpang siuran. Jadi benar-benar tajuknya adalah lorong gelap begitu. Dan kalau kita bicara soal obat, ini kan penangkal sakit, penawar sakit gitu yang sebenarnya sangat penting begitu. Nah, tadi kan sudah ada permintaan tolong ke depannya diinformasikan gitu. Nah, ini kan sudah ada instansi-instansi gitu yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memastikan peredaran obat itu aman dan lain sebagainya begitu. Ini kalau kita bicara sebenarnya ada berbagai pihak gitu, ada sistem begitu yang memang kalau kita kemudian jalankan kasus hukumnya akan diketahui secara pasti sebenarnya siapa sih pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Dan yang terutama adalah bagaimana memperbaiki ke depannya kasus seperti ini tidak terulang kembali gitu. Betul Mbak Kania, jadi harus jelas semuanya ya dari obatnya itu sendiri untuk bisa memberikan rasa aman dan juga untuk hukumnya ya Mbak Kania yang sekarang juga belum jelas, masih lorong gelap Mbak Kania. Masih lorong gelap gitu, pelaku-pelakunya ini harus diketahui secara pasti karena memang kalau kita bicara soal gugatan class action-nya saja begitu ya. Tadi kan kita sempat mengatakan bahwa ini kan sebenarnya sangat rumit, sangat sulit dan lain sebagainya karena yang dilawan tuh juga adalah tidak main-main ya. Yang dilawan itu adalah pemerintah dan yang dilawan lagi juga adalah soal korporasi, ada farmasi dan lain sebagainya di situ begitu yang memproduksi obat tersebut begitu. Jadi memang tidak mudah, sulit begitu. Dan memang kompensasi yang dikejar itu kan angkanya miliaran. Apakah tapi cukup begitu ya kalau kita melihat bagaimana misalnya beban penderitaan yang mereka tanggung. Ada yang meninggal, ada yang kemudian sekarang belum pulih gitu. Walaupun dikatakan begitu dari sisi kesehatannya dijamin penuh begitu ya untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tapi kan kita bicara sekarang sosialnya bagaimana gitu kan. Betul. Ada keluarga korban juga begitu yang harus juga ditanggung gitu. Bebannya ke depan itu akan seperti apa gitu. Jadi jangan kemudian kasusnya disepelekan dalam arti hanya memberikan santunan yang katanya anggarannya juga belum jelas dari mana begitu. Penyalurannya memang melalui Kemensos begitu. Tapi kan misalnya soal berapa jumlah santunan yang layak itu juga berdasarkan aturan katanya. Betul. Seperti itu. Tadi kita mendengarkan ada penjelasan seperti itu. Tapi aturannya apakah sudah mencakup misalnya kasus seperti ini begitu. Bagaimana memastikan santunan yang diberikan layak dan bagaimana anggarannya itu juga tersedia begitu. Itu banyak sekali ketidakjelasan yang memang harus diberikan kejelasan, kepastian secepatnya. Baik, kata kuncinya tadi ada dua kata kunci, kepastian dan juga keadilan ya Mbak Kania, agar lorong gelap obat sirup maut itu bisa terang, tidak lagi gelap ya Mbak Kania. Terima kasih Mbak Kania Sutisna Winata sudah bergabung bersama kami di editorial. Terima kasih Eva Wondo. Pemirsa, bisa beredarnya obat beracun itu sudah jelas jadi bukti adanya kelalaian negara. Kalau negara sudah memberikan izin edar, tentu konsumen percaya bahwa negara sudah menyatakan obat itu aman dikonsumsi. Di situ seharusnya negara hadir dalam melindungi warganya.
Masyarakat membutuhkan kehadiran substantif, bukan kehadiran santunan. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.